Minangka tarekah pikeun numuwuhkeun potensi wisata di sapanjang Malirna Walungan, Satgas Citarum Harum Sektor 7 diwogan ku STPNH Bandung bakal ngararancang sawatara fasilitas wisata. Eta ketak teh disorang sangkan jagana bisa ngirut wisatawan boh lokal boh nasional pikeun ngadaregdeg ka lalawak Walungan Citarum. Reana, potensi wisata anu bisa dimekarkeun di sapanjang Ngamalirna Walungan Citarum bisa ngirut wisatawan boh lokal boh ti saluaran daerah pikeun pakansi dina Ngamalirna eta Walungan pangpanjangna di Jawa Barat. Dinamprona, prak-prakan numuwuhkeun potensi wisata anu dilakonan ku Satuan Tugas Citarum Harum Sektor 7 bakal rukun gawe jeung STPNH Bandung lebah ngaguar potensi wisata anu jagana bisa diparake pakansi ku jalmarea. Salah saiji pamekaran wisata anu bakal dipaju ku Satgas jeung STPNH Bandung dina waktu anu moal liladeui nyaeta pamekaran wisata cai kawas parahu turta arung jeram. Tersebut ada kegiatan lain nggak Pak untuk kedepannya? Kedepannya nanti dari pihak kampus akan mengembangkan, rencana tetap akan kerjasama dengan sektor 7 dalam rangka mengembangkan pariwisata. Potensi wisata apa aja sih Pak yang akan dikembangkan? Yang di sini jelas potensi wilayah wisata air. Berarti mahasiswa akan dilibatkan secara ya, terus-menerus berarti Pak? Ya, mahasiswa akan, terutama ini kan jurusannya udah pariwisata. Siap. Sejuruning itu, Ketua STPNH Bandung Faisal Kasim ngeceskin, pihakna bakal mayeng ngalakonan rukun gawe jeung Kodam Tilu Siliwangi, lebah ngarojong pamekaran potensi wisata di sapanjang Ngamalirna Walungan Citarum. Lian tikitu, mahasiswa STPNH Bandung ge bakal aub secara langsung pikeun ngarojong petugas TNI lebah nyorang promosi turta ngamekarkeun wisata di eta lalewek. Ini dalam rangka merayakan World Tourism Day, di mana kita ingin fokus lebih mampu menghadirkan karya nyata di lapangan untuk semangatnya membangun Citarum bersih lagi kembali, alam kembali lagi dengan lingkungan dan tentu pemberdayaan masyarakatnya, dan inilah semangat pariwisata yakni semakin melestarikan Dina nas-nasna eta rukun gawete dipiharep mampu ngaronjatkeun pamekaran potensi wisata di sapanjang Citarum serta mawa pangaruh positif pikeun masyarakat di sabudeureunana. Lian tikitu, masyarakat oge dipiharep iciki bung kalawan langsung lebah ngajaga kabersihan lingkungan di sapanjang Ngamalirna Walungan Citarum. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.